Di momen libur panjang Idul Adha, Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu diserbu ribuan wisatawan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain bisa menikmati keindahan kawah ratu dari atas ketinggian, anak-anak juga bisa berwisata kuda sambil melihat pemandangan yang indah. Ribuan pengunjung memadati objek kawah ratu Tangkuban Perahu di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat siang. Ya, wisata alam yang terkenal akan legenda sang goreng ini masih menjadi salah satu lokasi favorit untuk dikunjungi. Selain bisa melihat eksotisme kawah ratu dari atas ketinggian, para pengunjung, terutama anak-anak, juga bisa berwisata kuda sambil menikmati keindahan alam pegunungan yang diselimuti kabut. Hawa yang sejuk ditambah jaraknya yang relatif dekat dari kota Bandung, yakni sekitar 30 km, membuat para wisatawan memilih berkunjung ke tempat ini, termasuk para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Pertama kali. Gimana tanggapannya? Luar biasa. Keren sih. Keren. Pemandangannya indah banget sih. Asri. Juga sejuk. Ini pertama kali ke Gunung Tangkuban Perahu dalam rangka liburan anak sekolahannya. Gimana Pak tanggapannya setelah melihat? Bagus sih, banyak spot fotonya gitu. Pelayanannya juga bagus, jalannya bagus. Untuk dominasi memang dari Pulau Jawa kan, dari luar dari Jawa Barat. Dikarenakan memang juga anak sekolah dominasi di seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur ini kan sedang libur sekolah. Jadi memang dominasi ini dari luar Jawa Barat sendiri. Antusias pengunjung yang datang di momen libur panjang Idul Adha membuat jumlah pengunjung yang datang meningkat hingga 10% dibanding hari biasa. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan.